Halo sahabat Tempo, saya hari ini, sore ini sudah berada di Gelora Bung Karno dan akan bersiap untuk meliput kegiatan misa yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Nah, di sekitar saya ini sudah banyak sekali umat yang datang dan mereka datang dari berbagai daerah yang dikoordinasikan oleh keuskupan masing-masing daerah. Ada sekitar 85 ribu orang yang akan mengikuti misa di Gelora Bung Karno dan di Stadion Madya. Nah, nanti Paus Fransiskus akan memulai misa pada pukul 5 sore. Dan sebelum misa, nanti Paus Fransiskus akan berkeliling di Stadion Madya, kemudian di Gelora Bung Karno, dan akan menyapa umat dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh PT Pindad, yaitu kendaraan maung yang terbuka, dan nanti Paus Fransiskus akan berdada-dada dari mobil tersebut. Dan sebelum Paus Fransiskus memasuki area Stadion Madya dan juga Gelora Bung Karno, nanti rencananya Paus Fransiskus akan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Dan Presiden akan mengucapkan selamat beribadah, namun Presiden tidak akan memasuki area misa. Nah, di sini sudah ada banyak sekali kegiatan pra-misa, begitu. Jadi tadi sudah ada nyanyi-nyanyian, puji-pujian, lagu puji-pujian dalam agama Katolik. Dan sekarang umat sedang bersiap untuk mengikuti misa yang akan berlangsung 2 jam nanti. Saksikan terus liputan saya di Tempo.